Jangan-jangan mereka berdua tuh kerjasama, Bos Haji. Kerjasama apa, OPK? Jangan lupa tuh berdoa. Bye. Setelah gue antar lo ke kios, gue pergi dulu bentar ya. Gue mau anterin Pak Junaidi ke klinik. Aman, Sul, kalau itu mah. Sul, bentar, Sul. Danti, Sul. Danti. Assalamualaikum, Danti. Waalaikumsalam, Sul. Harusnya lo minta maaf sama Cing Mai. Kenapa lo gak minta maaf? Itu kan semua ulah lo udah ngeviralin videonya. Ngapain gue harus minta maaf, Sul? Gak perlu lah. Justru karena kejadian ini, ada yang harus makasih sama gue. Ada orang yang harus berterima kasih sama lo. Siapa? Lo, Samsul. Gue? Kenapa? Ya karena kejadian ini, lo tuh udah gak perlu repot-repot singkirin Roy. Lo udah langsung bisa milikin Diana. Lo harus tahu ya, gue gak pernah punya niatan buat nyingkirin Roy. Karena gue sama Roy itu saudara. Mana kita? Gak tau kita. Samsul sama Danti. Haji Bos, ini teh mencurigakan pisan atuh. Ya. Tapi ada apa dengan Samsul sama Danti? Maaf Bos Haji. Ayah cuma mau ngasih tahu. Jangan-jangan mereka berdua tuh kerjasama, Bos Haji. Kerjasama apa, OPK? Antum kalau ngomong tuh yang jelas dong, jangan setengah-setengah. Kagak, Bos Haji, cuma asal nebak doang. Kali aja nih Ana tahu. Hah? Aduh alah ya. Kenapa jadi ke gua tuh, Opik? Ya gua mana tahu kerja sama apaan. Eta teh kan datangnya dari pikiran lu. Jadi ke gua lagi. Tapi ada benernya juga sih. Samsul itu kan adalah saudara Ana yang tahu semua hal tentang keluarga Ana. Oh, udah pasti nih. Ini si Bisul pasti ngasih tahu semuanya ke Danti nih. Tunggu. Tapi kalau sampai foto Ana sama Pak Junaidi kesebar sama semua warga, kira-kira siapa yang bakal diuntungin ya? Ah, udah jelas satu Haji Bos. Yang bakal diuntungin teh Haji Bos. Kan gue jadi kena juga. Ana rugi dong ya, Ana. Gimana sih? Kalau sampai kejadian beneran ya, Ana gak jadi nikah sama Diana. Ah, saya teh tahu tuh Haji Bos, siapa yang diuntungkan dalam permasalahan ini. Udah pasti, si Samsul. Tuh. Si Samsul akan mendapatkan Diana dengan mudah, tanpa harus bersaing sama Haji Bos. Ah, bisa jadi tuh. He-he. Pik. Aha. Foto mereka. Siap, Bos Haji. Danti, gue harap lo mau minta maaf sama Cing Mai. Yang lo lakuin, nyebarin video itu sampai viral dan dibicarain sama semua warga di sini itu sama dengan ngebongkar aib orang lain. Aib itu harusnya kita tutup, bukan malah kita buka. Lo gak tahu sih, Sul, perasaan gue. Danti, si Samsung emang gak bakal tahu perasaan lo. Perasaan lo yang tahu diri lo sendiri. Gue udah dibohongin sama Roy sama Mami Haji, tahu Bay. Perasaan gue sakit. Kena lo, Danti, Danti. Udah. Sini, nih Mas Haji. Haji udah bohongin gue, Sul. Mami Haji janji mau jodohin gue sama Roy. Tapi apa? Mereka cuma manfaatin gue aja. Sekarang apa? Gue harus terluka, Sul. Gue udah capek-capek bikin kue tar buat Mang Haji Roy, tapi malah dikasih sama Diana. Sakit gue, Sul. Sakit!
ayah dipakein jaket sih? Kan udaranya panas, Di. Ayah, kalau ayah pakai jaket supaya nggak masuk angin nanti naik motornya. Ya tergantung yang nyetirnya. Kalau yang nyetirnya kenceng, ya anginnya kenceng. Kalau enggak, ya enggak. Ya udah, nanti Diana bilang deh sama Samsul. Bawa motornya jangan kenceng-kenceng. Loh kok Samsul? Ayah mau dianterin sama kamu. Lah kan kita nggak punya motor ya. Nanti kalau Diana yang bawa motornya takut jatuh. Kan Diana nggak jago bawa motornya. Ya sudah, kalau gitu naik ojek aja. Loh kok ojek sih? Nanti kalau ayah sama ojek, nanti ojeknya nggak nganterin ayah sampai dokter. Ayah bisa sendiri, nggak perlu ditemenin. Ayah kan bisa jalan. Kok sendirian? Jangan, nanti ada apa-apa di jalan gimana? Nanti ayah pingsan di jalan gimana coba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Cik mau kemana? Mau bantuin Abai di warung. Soalnya si Samsul mau anterin bapaknya Diana ke klinik. Oh. Kamu juga tumben. Kok datang jam sekarang? Bisa jam 8 kesini. Iya, tadi niatnya mau bantuin Abai dulu jaga warung bubur. Cie. Cie sih? Gimana sih, Cik? Kan niat Laras itu bantuin demi Samsul, bukan demi Abai. Cie. Aku cici mulu. Ini kan cuma cie, emang kenapa? Ya tapi jangan salah sangka ya, orang bantuinnya Samsul, bukan Abai. Enggak, nggak salah sangka, cuma cie. Loh, kok abai-abai? Males banget. Cie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cing, udah di sini aja. Iya, ini mau nemenin Abai nih. Buka warung sama Laras. Cie. Apa sih, Cing? Enggak. Ini kode apaan sih? Udah, lu gak usah ikutan deh. Gak usah sok peka deh, udah gak usah ikutan. Cie. Apa sih? Cing, udah dong, langsung tuh. Yaudah. Kalau gitu Samsung langsung jalan dulu ya, Cing. Iya. Bentar, Sul. Abai, ini Abai. Ini masa mau dibawa ke Abai. Repot banget. Tadi Sul. Mau pamer. Ya, deh. Oh, pamer susu atas. Dua. Baik, makasih banget ya. Jalan dulu ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Lo mau nunjukin lokok lu ya? Mau pamer lu ya? Iya, dikit. Bentar. Ada yang ketinggalan, ikutan juga deh. Cie. Apaan sih, Sul? Maaf banget deh. Kenapa, Sul? Duluan semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cie. Cie, udah capek ya, Cie. Eh, bantuin yuk. Cing wae atuh. Bergerak gimana sih, Yan? Lu kalau ngomong yang jelas. Aduh alah. Ini teh mengkhawatirkan, Pik. Takut Haji Bos kumat lagi. Tuh lihat tuh, tatapan matanya kosong. Ah, benar apa kata lu, Yan? Gimana kalau ntar dia berubah lagi? Tak. Repot kalau misalkan dia jadi baik. Bukan repot lagi atuh, Pik. Ana dengar. Haji Bos, gimana kalau sekarang kita teh jalan-jalan? Healing, Haji Bos. Healing dulu, ya. Yuk. Bener, apa kata Yana, Bos Haji? Healing gimana? Feeling Ana ini lagi terluka loh. Perasaan Ana lagi gak karuan. Malah healing lagi pikirannya. Kayaknya semua orang yang memang pada sekongkol nih untuk ngelukain hati Ana. Kalau saya mah tidak termasuk kan, Haji Bos? Kalau ayah juga dong, Bos Haji. Samsul sama Danti sekongkol. Pak Junedi sama Mami kompak ngerahasiain siapa anak.